kembali lagi ke video A Day in My Life aku. Jadi kali ini aku itu mau ke Ion Mall yang ada di Jakarta Garden City. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke dalam mallnya. Oke guys, jadi kali ini aku itu udah masuk ke dalam mallnya. Aku langsung cari aja makanan karena udah jam 12-an gitu. Jadi sekalian mau makan siang deh. Di Ion Mall ini tuh benar-benar rame karena kebetulan aku itu datangnya pas tanggal merah di tahun baru Imlek itu. Nah, nggak lama lihat pertunjukan barongseng, ini akhirnya pesanan makanan aku udah datang deh. Kali ini tuh aku pesen 3 menu makanan ayam sama stik kentang. Jadi, untuk kali ini aku itu pesen ayam yang level 5. Ini tuh bener-bener pedes banget. Mamaku juga sama level 5, kecuali kakak aku level 2. Dan ini tuh makanannya itu enak banget. Apalagi pedes kayak gini, ini tuh bener-bener enak. Oke guys, setelah selesai makan, terus aku juga udah sholat zuhur. Kali ini aku itu mau main ke Miniso sekalian mau bikin vlog gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton video lengkapnya itu, kalian bisa tonton di sebelum video ini ya. Langsung aja ini aku mau turun dulu ke lantai 2, setelah itu aku mau nyobain jajanan yang aku beli di Miniso. Ternyata ini tuh cemilannya enak banget, rasa coklat. Lanjut lagi, sekarang ini aku lagi ada di lantai paling atas yang ada di Mall Ion ini. Nah ini aku lihat ada Biangala, ini tuh bener-bener gede banget. Terus juga pengunjungnya juga rame nih. Aku kurang tahu kalau untuk naik ke Biangala itu berapa tiketnya. Jadi ini aku udah langsung jalan-jalan aja, cuma muter-muter aja deh sama kakakku. Oh iya, di Ion Mall ini juga masih banyak banget spot foto yang lainnya yang ada di atas ini. Nah karena kebetulan aku ini tuh lagi ada di Ion Mall paling atas, ini aku berasa lihat awan itu deket banget. Oke guys, setelah selesai jalan-jalan di atas, kali ini aku langsung aja mau turun ke bawah sambil mau lihat-lihat lagi yang ada di dalam Ion Mall ini. Nah kali ini aku itu lagi lihat ada mangkok sama piring, ini tuh bagus banget. Ini tuh dari keramik kayak beling gitu bahannya, jadi mudah pecah. Selanjutnya ini aku mau ke tempat ini dan aku tuh lihat banyak banget mainan-mainan. Nah buat kalian yang mau ke Ion Mall, kalian tuh wajib kesini sih karena ini tuh benar bagus banget. Kali ini aku mau ke tempat stationery-nya. Buat kalian yang mau tahu isi lebih lengkapnya di tempat stationery ini, kalian bisa langsung aja tonton video aku setelah video ini diupload. Karena aku itu ke tempat stationery sambil ngevlog gitu. Nah setelah selesai beli stiker sama pulpen, lanjut kali ini aku mau ke kasir dan langsung aja kita bayar sama kakaknya. Bayarnya 29.400. Terima kasih, selamat kembali. Oke guys, setelah selesai belanja, kali ini aku langsung aja mau pulang. Terus ini aku mamaku sama kakak aku lagi nungguin taksi online. Dan ini aku tuh salfok sama si Biangala ini yang bagus banget. Nah mungkin segini dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat kalian udah nonton. Dadah.